Beraksi di 20 tempat, Reza Apriansa, pelaku curanmor, warga Mariana Kabupaten Banyuasin, diringkus tim opsional Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang, dari tangannya diaman ke kunci liter T, samosiko unit sepeda motor. Inilah detik-detik penggerbekan rumah pelaku maling motor yang sudah meresah ke masyarakat karena sudah beraksi di 20 TKP yang berbeda. Pelaku yang bernama Reza Apriansa ini ditangkap unit opsional Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang pas lagi tertidur di rumahnya yang berada di kawasan Mariana, Kabupaten Banyuasin. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti siko unit sepeda motor samo kunci liter T yang digunakan pelaku pas beraksi. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugiarto mengungkapkan juru aksinya Reza ini bersama rekannya yang sudah terlebih dukin ditangkap, yang mana peran pelaku Reza ini jadi eksekutor, sedang rekannya memantau situasi di TKP, yang mana aksi terakhirnya gasak sepeda motor korban yang lagi dipanaske. Dua orang pelaku tindak pidana yang satu sudah kita tangkap selaku eksekutor dan yang satu adalah selaku pengawas maupun yang mengatur kegiatan atas aksi curanmor yang ada, sejatinya bukan warga Kota Palembang. Mereka sengaja jalan-jalan mencari sasaran di wilayah hukum Kota Palembang, sehingga dengan adanya satu situasi dan kesempatan yang ada, kurang lebih dalam waktu satu menit berhasil menggasak satu buah sepeda motor. Dan inilah hasil kejahatan yang sudah kita keluarkan penyidikan, dan kita telah berhasil menemukan satu buah kunci letter T yang berhasil kita amankan, kita sita sebagai sarana ataupun alat untuk melakukan kejahatan tersebut. Guna menanggung perbuatannya, mak ini pelaku harus nyusul kawannya yang terlebih dukin dijeblos ke sel tahanan Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, Pal TV.